Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ayu Ting Ting dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting selepas dari karantina nih. Di sini terlihat Ayu sedang bersama sahabatnya Alvia Enggar yang sedang tiduran dan menonton TV bersama nih. Melepaskan penat dan melepaskan rindu bersama sahabat dan juga keluarga tercinta. Ayu Ting Ting langsungnya bermain dan juga bercanda nih bersama sahabat-sahabatnya. Setelah kemarin keluar dari karantina di Novotel Tangerang selama 10 hari, Ayu Ting Ting langsung podcast nih, langsung kerja. Dan di sini Ayu Ting Ting bertemu dengan sahabatnya dan langsung menraktir makanan kesukaan mereka. Ayu Ting Ting memang is the best ya, selalu berikan kebahagiaan nih untuk orang-orang di sekitarnya. Semoga rezekinya selalu dilancarkan dan jobnya semakin berlimpah. Amin ya robbal alamin. Di sini ada status terbaru nih dari Ayu Ting Ting. Mana di sini Ayu Ting Ting sedang bertemu dengan dokter kesayangan yang mengurus tentang bodi dan juga bentuk tubuhnya bersama Syifa. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan "Let's start again, Dok." Yusi Nugraha, makasih ya Dok, semangat. Hehehe. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya yang beberapa hari ini tidak bertemu dengan dokter kesayangannya. Dan setelah dari karantina, Ayu Ting Ting langsung menuju dokter kesayangannya, Dokter Yusi Nugraha. Pembahasan mengenai bentuk tubuh dan juga segalanya nih, perawatan agar tubuh Ayu Ting Ting selalu langsing dan juga terawat. Dan di sini juga ada Syifa yang memang sedang mempertahankan bentuk tubuhnya agar ideal saat menuju ke pelaminan pemirsa. Semoga diet sehatnya dilancarkan, amin ya robbal alamin. Dan tak hanya itu, Ayu Ting Ting juga selalu memposting foto-foto tampan dari serial Korea kesayangannya. Sampai-sampai Ayu Ting Ting memajang fotonya dan juga aktor kesayangannya di dompet tersayangnya nih. Wah, Ayu Ting Ting kalau sudah demen sama seseorang ya, apapun nih dilakukan. Semoga dia segera bertemu dan bisa bersua dengan aktor kesayangan dari Ayu Ting Ting. Dan informasi selanjutnya, di sini ada Ayu yang sedang bersama sahabat-sahabatnya nih. Kira-kira Anda kemana ya? Informasinya pasti akan kami sampaikan nih untuk sahabat-sahabat di rumah. Dan di sini ada Alvia Enggar yang sedang berpamitan dengan Ayu Ting Ting. Nah, kemarin Alvia menjemput Ayu Ting Ting dari Novotel Tangerang dan sekarang langsung berpamitan nih setelah bercengkrama semalaman ya, sambil menonton TV dan juga keluar bersama sahabat-sahabatnya nih. Sehat selalu untuk Alvia dan terima kasih atas kebaikannya, begitu kata Ayu Ting Ting. Semoga nanti bisa berjumpa kembali. Terima kasih para sahabat yang selalu mendukung dan menyayangi Ayu Ting Ting. Informasi selanjutnya di sini datang dari Mom Ayu Ting yang sedang melaksanakan angkatan bersama dengan keluarga dan juga tetangga tercinta. The Big Family Gathering RT06 RW01 Mekar Jaya Sukmajaya Depok. Bangga bisa jadi bagian dari kalian. Semoga warga kita selalu kompak ya Pak Dewan, Hengki, Ayash, dan Ibu Dewan Juwana Saremiri. Semoga kekeluargaan di antara RT06 dan RW01 selalu terjalin. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu, di sini juga ada yang sedang menyentuh hati nih pemirsa, di mana Ivan Gunawan bersama Kejora Kopi memberikan bantuan sedikit makanan untuk anak-anak yatim yang ada di sekitarnya. Terima kasih untuk Kejora Kopi, Ivan Gunawan, Masya Allah. Bantuan yang diberikan oleh Kak Ivan diterima dengan ikhlas nih oleh adik-adik, dan semoga pekerjaan dan juga job Ivan Gunawan selalu mengalir dan juga selalu berkah. Amin ya robbal alamin. Bagian sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan. Untuk sahabat semua di rumah pada kesempatan hari ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan serta keluarga yang lainnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak ya. Terima kasih untuk kirimannya dari Kejora Kopi Pak Ivan Gunawan. Ya, makasih Pak ya. Kayaknya lebih best guys ya. Nah, Bi, sini dulu Bi. Oh iya. Aku ada temannya Pak Soaci Mahigun nih, ya. Semarang sekarang saya bersama dengan Aura Karisma. Kita lagi mau berkunjung meet and greet di toko Semar Nusantara. Jadi buat teman-teman yang di Semarang mau ketemu sama Igun, ketemu sama Aura, mau belanja emas langsung ya ke Semar Nusantara. Hari ini aku mau meet and greet bersama Kak Ivan. Hai sayang, buat teman-teman yang ada di Semarang mau ketemu kita berdua langsung aja ke toko Semar Nusantara ya. Yuk kita belanja emas di sana. See you. Karisma di toko. Saya bersama dengan Aura Karisma di toko Semar Nusantara. Lihat dong, masker stripe dari Ivan Gunawan YT Gold Semar Nusantara. Nah, produk ini eksklusif ada di Semar Nusantara. Nah, ini koleksinya. Buruan, aku lagi ada di sini. Selamat ngeborong ya. Sudah beli tadi. Udah beli. Yang banyak belanjanya. Gelang-gelang buat bayi lucu deh, buat baby Eko kali ya. Udah. Kalau belanja emas tuh buat apa sih? Buat investasi, buat dipakai juga bisa. Oh gitu. Daripada uangnya boros ya Mbak. Wah. Wow. Juga kan disimpan. Siapa malam hari ini guys? Ya. Hai. Bocil tidur tuh di atas. Kita menonton film Sel, bagus banget sumpah. Parah. Ini juga. Ya, gara-gara lugar gue gak nonton Kibuk juga. Enggak, kan gue berapa episode lagi. Allah, ketemu lagi sama dokter Cici. Let's start again ya dok. Dan masih cepet kok ya. Iya. Kata dokter cepet banget ya dok. Semangatin aku dok. Amin. Thank you dokter Cici. Mbak. Ya. Mbak nggak mau jaga. Mau. Sarangnya take care ya ke airport. Mau balik, dia mau pergi ke Medan guys. Take care ya. Ya, sarangnya. Ku mau cinggu ya. Jaja. Ku mau. kepada Aja Juana, Bapak Hengki, Pak Haji Roja, Pak Haji, Pak Abdul Hadi, Pak Haji Usman di zaman paling jauh. Ya, nanti di mana? Enggak, nanti acaranya di mana? Semua warga yang mau foto kepada Aja Juana.